like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channelnya Warung Kopi 87. Oke Lur, di video kali ini saya berada di dalam pintu keluar Terminal Bung Rasi Surabaya Lur. Ingin melihat aktivitas bis-bis yang akan keluar dari Terminal Bung Rasi di siang hari ini Lur. 13.51 menit ada PO Mulia jurusan Surabaya Malang sudah keluar dari terminal Surabaya menuju kota Malang. Di belakangnya jam 13.52 menit ada PO Bagong jurusan Surabaya Pari Blitar sudah meninggalkan terminal Surabaya. Di pintu keluar masih dusel-duselan Lur, masih terdapat antrian yang panjang untuk bisa keluar dari terminal Bung Rasi. Jam 13.52 ada Restu Panda jurusan Surabaya Ponorogo, diikuti di belakangnya ada Restu Panda juga Lur jurusan Surabaya Malang. Restu Panda Patas. Jam 14.00 PO Laju jurusan Surabaya Banyuwangi Patas juga sudah keluar dari terminal Bung Rasi Lur. Diikuti di belakangnya ada Pelita Indah Surabaya Trenggalek via Kertosono juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan terminal Bung Rasi Surabaya Lur. Jam 14.01 ada Wiji Lestari jurusan Bojonegoro, AC tarif biasa, juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan Lur menuju pintu keluar terminal Bung Rasi Surabaya. Dan di depan pintu keluar terminal Bung Rasi masih dusel-duselan Lur. Jam 14.02 ada PO Akas jurusan Surabaya Denpasar Lur sudah keluar dari shelter pemberangkatan untuk menuju pintu keluar terminal Bung Rasi Surabaya Lur. Di belakangnya ada PO Jaya jurusan Surabaya Nganjuk Ponorogo juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan untuk keluar dari terminal Bung Rasi Surabaya ini Lur. Dan ini merupakan area bebas hambatan Lur, bisa dikatakan jalur area cepat para bis-bis yang akan keluar dari terminal Bung Rasi menuju pintu keluar terminal Bung Rasi Lur. Di belakangnya ada PO Laju jurusan Surabaya Propolinggo Jember Banyuwangi juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan untuk menuju pintu keluar terminal Bung Rasi Surabaya Lur. Iya Lur, wong nyoteng kok malah ditawani Lur. Di belakangnya ada PO Harapan Jaya jurusan Surabaya Blitar Tulungagung Kediri Tulungagung via tol panjang Lur. Penumpang terpantau rame nih Lur, pulset terisi semua Lur. Dan nampak di pintu keluar masih disulit Lur. Dan ini ada artisnya Harapan Jaya Lur. Jam 14.10 menit ada Sugeng Rahayu jurusan Surabaya Solo Jogja Lur sudah keluar dari pintu keluar terminal Bung Rasi. Di belakangnya ada Avana jurusan Surabaya Malang juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan Lur menuju pintu keluar terminal Bung Rasi Surabaya. Jam 4.12 menit ada Restu Wanda jurusan Surabaya Ponorogo. Penumpang terpantau rame Lur, full set Lur. Ikuti di jam yang sama di belakangnya ada Restu Panda juga Lur. AC tarif biasa
jurusan Surabaya Malang juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan menuju pintu keluar Terminal Bungur Asih Surabaya. Jam 14.16 menit ada PU Harapan Jaya jurusan Surabaya Tulungagung juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan lur menuju pintu keluar Terminal Bungur Asih Surabaya. Diikuti di belakangnya ada Jember Indah jurusan Surabaya Jember Patas lur. Penumpang terpantau full seat, rame lur. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan para penumpang semua. 20 menit terjadi rombongan lur, ada PO Akas jurusan Madura, ada Jawa Indah jurusan Surabaya Banyuwangi Probolinggo. Jam 14.21 ada Bagong jurusan Surabaya Kediri Tulungagung juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan menuju pintu keluar Terminal Surabaya lur. Jam 14.23 menit ada PO Eka cepat lur eksekutif kelas jurusan Surabaya Purwokerto Bumi Ayu juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan menuju pintu keluar Terminal Bungur Asih Surabaya lur. Yang sama ada PU Harapan Jaya lur jurusan Surabaya Tulungagung juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan menuju pintu keluar Terminal Surabaya. Di jam 14.30 menit ada Keramat Jati jurusan Surabaya Jakarta sudah keluar dari shelter pemberangkatan menuju pintu keluar lur Terminal Surabaya. Dan di depan pintu keluar terminal masih terdapat dusel-duselan lur. 14.31 ada PO Jaya jurusan Surabaya Ponorogo Madiun. Diikuti di belakangnya ada PO Anggun Kerida AC Tarif Biasa jurusan Surabaya Banyuwangi juga sudah keluar dari Terminal Surabaya. Jadi yang mau naik, yang mau pergi ke Probolinggo Jember bisa naik bis ini lur. Jam 14.34 menit ada Sugeng Rahayu jurusan Surabaya Jogja Cilacap sudah meninggalkan shelter pemberangkatan dan menuju pintu keluar Terminal Bungur Asih Surabaya lur. Keren sekali Sugeng Rahayu ini lur, artisnya bus Jawa Timur. 14.35 menit ada Harapan Jaya jurusan Surabaya Pari Blitar juga sudah meninggalkan shelter pemberangkatan menuju pintu keluar Terminal Bungur Asih. Diikuti PO Akas jurusan Surabaya Banyuwangi Telahir Muncar lur juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan menuju pintu keluar Terminal Bungur Asih Surabaya. Di jam 14.36 menit ada PO Manggala jurusan Surabaya Malang Patas juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan untuk menuju pintu keluar Terminal Surabaya. Plus 37 menit ada PO Wiji Surabaya Semarang juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan untuk menuju pintu keluar Terminal Bungur Asih Surabaya lur. Plus 37 menit ada PO Akas NR jurusan Madura sudah keluar dari pintu keluar Terminal Bungur Asih Surabaya lur, diikuti oleh PO Sinar Mandiri Semarang Surabaya. Jam 14.39 menit ada Akas Asri Patas lur jurusan Surabaya Jember Banyuwangi. Di belakangnya ada Akas Surabaya Madura juga sudah keluar dari
shuttle pemberangkatan menuju pintu keluar Terminal Bungur Rasih Surabaya Lur. Diikuti di belakangnya di jam yang sama ada PO Kalisari AC tarif biasa via tol Karanglo jurusan Surabaya Malang. Juga sudah keluar dari shuttle pemberangkatan untuk menuju pintu keluar Terminal Bungur Rasih Surabaya Lur. 14.40 menit ada Sugeng Rahayu jurusan Surabaya Solo Jogja juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan menuju pintu keluar Terminal Purabaya Lur. Dan sudah dicekat oleh satu penumpang kayaknya itu Lur Sugeng Rahayu. 14.44 menit ada PO Harapan Jaya jurusan Surabaya Tulungagung juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan menuju pintu keluar Terminal Purabaya Lur. 14.44 ada Akas 2 NR Harapan Kita jurusan Surabaya Semarang Cirebon juga sudah keluar meninggalkan shelter pemberangkatan untuk menuju pintu keluar Terminal Purabaya Lur. Penumpang terpantau sepi Lur. Ya mudah-mudahan di jalan ada tambahan-tambahan penumpang bos. Saya ucapkan selamat jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. 14.46 menit ada Bagong jurusan Surabaya Kediri Tulungagung juga sudah keluar dari shelter pemberangkatan menuju pintu keluar Terminal Bungur Rasih Surabaya Lur.